Halo, welcome back to Video Ali Belajar. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini gue berhasil berburu lagi nih guys ya. Kita berburunya di Alfamart Kalideres. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan 2 buku gambar. Ini Doraemon. Nah, Doraemon Drawing Book. Anjay, kita dapetin lisensi nih guys ya. Lisensi dari Animation Internasional. Bung, langsung aja gak pakai mikir tuh guys. Sebenarnya ini sama kayak kemarin pembahasannya, hanya saja ini kita dapat cover yang berbeda. Dan sebelumnya saya berburunya di Alfamidi. Mungkin karena regulasi dari Alfanya ya, menjual satu lisensi, satu non lisensi. Karena setiap saya beli buku gambar itu selalu ada satu yang sendiri, satu lisensi, satu enggak ya, yang ditampilkan itu. Drawing book. Oke, ini ada lagi nih buku gambar 20x30 Chibi Boy. Ini yang non license ya. Kenapa ya yang non license itu nggak ada logo Paper One ya? Sedangkan yang ini ada loh. Apa belum Paper One ya ini? Kalau Paper One gini sih katanya sih diproduksinya bersama Paper One atau dibantu Paper One gitu ya. Nah, yang gini akhirnya kita dapat. Oke, untuk isinya sih nggak ada apa-apanya, putih kosong karena memang gambar ya. Nah, Doraemon yang gue dapat ini adalah Doraemon yang edisi tahun 2022 ya. Jadi tahun lisensinya sempat maksud gue gini, lisensinya sempat diputus atau sempat berhenti karena mungkin kehabisan masa apa, kehabisan kontrak, terus kontrak lagi nih sama Fujiko. Tapi dengan logo yang baru kita ditambahin tuh Animation Internasional PT Solo Murni. Dulu BTW PT Solo Murni banyak ya produk-produk lisensi tuh, banyak banget. Terutama di bagian buku tulis, Doraemon, Angry Birds, dulu ada Bobo Boy waktu masih kecil juga ada di situ waktu itu. Terus ada lagi yang Disney dulu banyak Kiki. Nah sekarang Kiki cuma menyisakan Doraemon dan ada Hafiz dan Hafizah. Itu lumayan banyak sih. Wih, kita dapat nih, buku gambar 20x30 Doraemon Secret Gadgets. Anjay, akhirnya kita berhasil lagi nih berburu buku gambar ini nih. Next kita akan mencari buku gambar apa? Syukur-syukur kita berganti ya, jangan Doraemon terus ya. Nanti kita akan nyari yang license, syukur-syukur yang Hafiz dan Hafizah ya, mereknya Kiki juga. Oke, okay. Bye-bye, sampai jumpa.